Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Api Arif. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan seorang yang spesial. Ikuti terus channel ini. Tapi jangan lupa sebelum itu tombol subscribe serta lonceng notifikasinya tekan dulu karena itu gratis. Kembali lagi dengan saya Margo Apiari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan seseorang yang sangat spesial. Pada awal karirnya, orang spesial ini adalah seorang manajer di perusahaan nasional, yaitu perusahaan di bidang peternakan dan pakan ya. Semua itu diraih dalam perjalanan karirnya. Pada kesempatan kali ini, kenapa beliau sangat spesial menurut saya, karena beliau memilih keluar dari zona nyaman dikarenakan untuk jauh lebih besar lagi, jauh lebih sukses lagi, memilih menjadi seorang entrepreneur. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dunia yang belum geluti, yaitu bidang peternakan juga. Dan bukan hanya itu juga, karena memiliki beberapa bisnis di bidang yang satu jalur dengan dunia peternakan juga. Nah, buat lebih singkatnya kita langsung saja ikuti sampai akhir. Teman-teman, ayo kita lanjut saksikan. Baiklah teman-teman semua, kita sekarang berada di sebuah desa yang sangat indah sekali. Ini tepatnya di daerah Cikoneng, kecamatan apa ini? Kecamatan Cikoneng. Cikoneng, Tempur Sari. Tempur Sari. Nah, saya akan memperkenalkan yang tadi saya sampaikan, orang spesial, istimewa. Jadi beliau sudah ada di samping saya. Nah, untuk mempersingkat, saya ingin langsung saja memperkenalkan, beliau adalah Pak Ali yang sudah mempunyai usaha di bidang peternakan. Tapi bukan hanya peternakan ayam aja, ada beberapa yang usaha-usaha di luar itu yang semuanya terkoneksi dengan bisnis intinya. Langsung aja, mungkin Pak Ali bisa memperkenalkan diri dan bercerita dengan pengalaman yang sudah dilalui. Oke, okay. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah, baik ya, Pak Wali. Ya, ini mah obrolan di santai aja lah, pinggir sawah. Jadi awal mula Pak Ali itu terjun di dunia ini kan sebelumnya bekerja dulu di perusahaan. Nah, terus perjalanan seperti apa Pak? Ya biasa ya, awal karir saya sendiri sama, sebagai pernah bekerja di beberapa perusahaan yang berkaitan dengan peternakan, itu di feed mill khususnya. Saya di departemen sales and marketing. Jadi dengan pengalaman kerja seperti itu, dan sebelumnya juga pernah di bagian produksi, dengan niat dan itikad yang sangat kuat, bismillah, saat ini saya memberanikan diri untuk bisa mandiri gitu Pak Wali. Kalau nggak salah Pak Wali itu kan, saya pernah dengar juga Pak Wali jadi the best sales gitu, bahkan
terbaik di perusahaan sebagai pekerja yang mempunyai apa pencapaian di apa target. Nah itu kan itu pasti berimplikasi ke pendapatan lah gitu. Tapi kan dengan sekarang istilah paling terjun ke dunia bisnis itu pasti kan ada zona nyaman yang ditinggalkan. Nah untuk mengkompensasi itu kan pasti ada sebuah istilahnya keyakinan. Nah itu sejauh mana itu sampai paling bisa yakin sekali gitu. Itu pilihan ya Pak Wahyu ya, hidup itu pilihan. Memang tekad saya itu dari awal juga untuk bisa tetap bisa sendiri. Memang yang dikatakan tadi kita harus bisa berani untuk keluar dari zona nyaman itu memang sebuah pilihan. Karena kalau tetap kita berkarir di dua kaki, kayaknya tujuan atau cita-cita kita ya, tidak maksimal. Iya, susah untuk diwujudkan itu Pak. Maksudnya bismillah, doa yakin itu ya. Dan keyakinan dari diri sendiri, dorongan warga, orang tua yang paling penting. Bismillah Pak. Nah itu begitu. Sering saya sampaikan kepada terutama keluarga anak saya untuk bisa bahwa kalau misalnya sekarang ada waktu, kenapa tidak? Di usia sangat muda kan belum terbebani banyak beban, makanya saya banyak berguru kepada beliau, kepada Pak Ali untuk mencuri ilmunya. Untuk istilahnya mendapatkan ilmu kan kita harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang sudah malang melintang dalam sebuah industri itu. Jadi mungkin untuk kali ini buat teman-teman semua bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali bahwa hidup itu pilihan, seperti kita memilih calon pasangan hidup itu memang seperti mudah tapi memang susah. Karena memang ada sebuah seleksi alam lah. Betul Pak Ali? Ya, memang seperti itu gitu ya. Makanya ini juga untuk istilahnya kita mewujudkan impian ya. Sebenarnya berasal dari impian Pak ya. Tapi bukan tanpa adanya apa? Liku-liku ya Pak ya. Liku-liku rintangan ya. Nah, itu kembali ke tekad kita ya. Ya, bisa melewati rintangan-rintangan itu dengan tekad yang kuat dan semangat untuk juang berkarya gitu ya Pak ya. Ya bismillah gitu ya. Betul. Nah, bismillah. Jadi teman-teman tanpa perjuangan itu nggak ada yang nikmat, nggak ada. Harus ada perjuangan. Kalau ketika berjuang kita sudah mencapai sebuah titik raih titik kelimak baru bisa enak. Luar biasa. Pengalaman ya gitu. Pak. Pengalaman. Karena kenapa anak muda itu jauh lebih kalah sama yang senior. Karena senior itu sudah banyak pengalamannya. Anak muda mungkin baru masuk udah juntai atau udah lemah lah. Beda dengan yang udah malang melintang. Permainan menentukan keberhasilan. Luar biasa. Itu sebuah motivasi yang sangat luar biasa. Jadi sekarang kita mau kemana ya Pak? Mau ke kandang, kita langsung berbagi bagaimana tips-tipsnya tentang apa aja yang harus dilalui dari mulai kita awal untuk memulai sebuah bisnis peternakan. Ya ini kita di samping kita ada kandang layer yang sedang kita akhir ya. Akhir. Karena dari segi usianya udah masuk usia akhir. Oh iya. Ini ada tinggal beberapa ekor lagi yang belum sempat kita keluarkan. Boleh? Kita lanjut kita ya. Lihat-lihat. Siap. Langsung ke TKP-nya gitu. Oke. Okay. Ke TKP ya. Kita kupas tuntas tentang dunia peternakan. Ikuti terus, jangan kemana-mana, tapi jangan lupa tombol subscribe serta lonceng notifikasinya. Di apa Pak? Yes, ditekan dulu. Apa dipijit? Apa dilus?
Itu aja pokoknya. Gimana enaknya? Oke, ayo teman-teman. Baiklah teman semua, kali ini di kandang yang Pak Ali miliki, yaitu kandang ayam petelur. Nah, untuk saat ini kan dalam proses penggantian ayamnya ya. Kalau yang ini yang teman-teman lihat, yaitu ayam petelur yang sudah kadaluarsa atau sudah mencapai titik produksi maksimal. Nah, kedepannya memang ini ayam ini akan diganti sesuai yang tadi disampaikan oleh Bapak Ali sendiri, yang akan meningkatkan produktivitas dari telur-telur itu sendiri. Nah, jadi untuk saat ini di depan yang teman-teman lihat, kita akan berbincang dengan yang anak-anaknya. Teman-teman semua, nah saat ini kebetulan ada yang sedang merapikan pakan ayam. Nah, boleh memperkenalkan diri Pak dengan Bapak siapa? Bapak Eman. Bapak Eman yang sebagai menjaga ayam ini. Gitu. Jadi untuk pemberian pakan dalam satu hari berapa kali Pak? Dua kali. Pagi jam 8, sore jam 3, oh. Jam 4 lah. Jadi dua kali jam 8 sama dengan jam 4 ya Pak ya? Jam 4. Dalam satu hari biasanya ini telurnya dapat berapa nih Pak? Dari total berapa ini? Sekarang ayam tinggal segini karena ayam udah mau ngelor gitu. Nah. Mau diganti maksudnya. Oh siap. Oh ini mau diremajakan. Diremajakan. Ini sisanya ini cuma 150. 150 kurang lebih. Ya ketahuan kan itu. Ya. Kemarin kan diambil yang udah mau ngelor karena apa udah diambilnya telurnya udah diambil, jadi ada yang ngambil ayam ada yang ngelor teh cuma seadanya aja gitu. Ya. Seadanya aja. Ya. Oke, terima kasih buat Bapak sehat selalu. Amin. Salam sukses. Ya. Masih Pak. Baik. Amin. Baiklah teman semua, untuk melihat ayam-ayam muda yang akan menggantikan ayam-ayam lama, kita langsung saja melihat ke tempat di mana ayam-ayam itu dibesarkan. Nah, itu akan dibantu oleh anak saya yang akan mewawancari Bapak Ali sendiri. Assalamualaikum Pak Ali. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini jenis ayam apa ya? Terus cara perlakuannya kayak gimana, terus prospeknya kayak gimana? Boleh ya, Mas Ujo. Ini jenis ayam telur ya. Untuk strainnya kemarin kita coba di strain Isabron. Jadi kalau kita melihat perlakuan dan prospeknya memang memerlukan beberapa proses gitu ya, perlakuan di kandang sampai untuk treatment nanti menjelang sebelum produksi atau pralayingnya gitu ya. Itu mungkin sedikit banyak yang perlu kita bahas atau ungkapkan. Ini memang masih dalam masa-masa pertumbuhan ya, belum, kalau kita lihat umur ini masih sekitar 11 minggu. Nanti perlu ada beberapa perlakuan diantaranya bedding dari pertumbuhan yang masih ketinggalan. Itu kan ada beberapa tuh yang bobotnya belum optimal banding teman-temannya yang lain. Sebetulnya sisa dari beberapa populasi yang udah kita pisahkan ini boleh dikatakan dari populasi yang perlu ada perlakuan khusus biar dari segi bobotnya mencapai gitu ya. Ini jumlahnya berapa Pak? Ini dari pemisahan kemarin sekitar tinggal 500 ekor yang dari populasi 2000 ekor yang udah kita pisahkan di kandang yang lain gitu ya. Berarti yang paling punya secara total ada berapa itu Pak? Untuk saat ini untuk mengganti permanjaan di kandang produksi memang kita setting untuk populasi yang di kandang totalnya 2000 ekor ya untuk mengganti permanjaan, dan itu pun bertahap.
dan ada dari beberapa vlog yang sudah kita siapkan. Di antaranya ini, kebetulan kemarin pertemuannya agak tertinggal, kita perlu treatment khusus biar secara bobot atau pertemuannya bisa mengejar ke yang lebih optimal lagi gitu. Kalau boleh tahu ini jenis kandang yang diterapkan ini sistemnya sistem apa, terus jauh lebih efisien dibanding yang di darat atau yang di atas kolam nih? Soalnya ini agak unik juga sih kalau misalkan untuk kandang yang berada di atas kolam gitu. Ini sebetulnya kita memanfaatkan kandang long yam ya, dengan dibikin secara postal. Jadi kalau dari segi kemanfaatannya, memang ini bisa dimanfaatkan untuk ternak ikan juga ya. Jadi ya, kalau nanti secara produksinya udah maksimal, terutama pemanfaatan feses, ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan ya. Pakan ikan gitu ya. Siap, berarti untuk sistem seperti ini simbiosis antara ayam dengan ikan yang jauh lebih enak lagi. Ya. Terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Dan untuk perjalanan kali ini, mudah-mudahan membuat teman-teman semua bermanfaat, menjadikan sebuah inspirasi. Memang untuk setiap perjalanan setiap orang itu berbeda-beda, begitu pun perjalanan kita semua. Sukses selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.